Nggih, ampun toko rel ada mah wis kok bungkus rong lembar rampung wis. Ora sakai baju kurung, ora sakai cangcut, ora sakai napa niku sarung bareng mboten sah. Ning gandenge jambak niku tetep mengutamakan adab pranjo monggo ngopeni jenazah nggih kanthi ingkang adab ingkang sae. Nek diputus ngoten wong ning wajibane papat ngedusi ngafani nyolati nyebut pun dan itu tidak ada standarnya buatan itu standar patennya lek ngedusi kudu kebli buatan itu standar ya minta istiati para alim ulama kepriye adab nek mubani jenazah pramila yang mungkin ini lebih banyak adabnya daripada mungkin tetap ada sari artinya adabnya mulai mula soro jenazah. Nah, niki nek ampun sedo niki tetep tangan sakit disik sejak pagi. Kenapa? Karena untuk menindih perut biar perut itu tidak mengembang, melembung. Ben boten melembung. Jadi tetep disedak pagi nggih. Langsung kali praktek nggih. Nah, jadi sedak pagi makan terus antara tangan kanan dan tangan kiri diikat, ditaleni. Nah, itu ditaleni. Beto kain, nopo beto kain. Nah, kain kain nih. Terus beri pun taleni pun rampung. Dek niku disiarake. Ampun begitu ralno, dek langsung main siarake. Konek uang itu saling menek lagi. Dipastikan dulu setelah beberapa menit, paling tidak 10 menit sudah diurus pengetahuan ini panjang wis ora obah, panjang wis ora ana ajine. Nek jenengan tak kekali bidan iki coba dikiyake. Pasti enten ajine mboten. Nggih. Niku nek kasih enten ajine bisa jadi dia dalam kondisi mungkin koma. Utawa istilah iki bangsa kesehatan ngoten niku. Pramila nek kudu dipastikan baru disiarkan di speaker di masjid. Meskipun sekarang lewat WA group di kampung itu langsung menyebar, tapi tetap adabnya disampaikan di masjid. Pasti nggak benar jenengan. Yeah. Pasti bisa keinginanlah ini, lo langsung wah esok kayak. Tahu nggak? Terus ditambahi, monggo digandengan ini atas kewajiban pun masyarakat gue punya sedoyo monggo kita sarang-sarang anggenipun ngurusi utawi ngubahi jenazah menikah ini gue kedah disampaikan soalnya itu atas kewajiban pun masyarakat ini sampun sampun sedo pun siarake lajeng si cah nong-nong dong usungi tatak biasanya ini gitu, terus si tukang macul nih langsung teng sarian minta kok aku nanti sarian nih, baik nanti maksudnya itu pun itu langkah-langkah simpun ada simpun apa biasanya pun terus saat ini tinggal dipun suceni maka kesan pun banyak pertanyaan mau gitu. Ingin pulang ke tempat, ingin pulang ke tempat mau tinggal abrak itu mau rasanya gitu pulang itu tinggal abrak terus kok ngantik bengak-bengok soal tinggal abrak itu kan pak sakit tinggal abrak itu niku bila jadi ini kawan peringiran lo kuali kok betul-betul bongkotnya itu dengan kulon tengah bani itu gak apa banget kan itu aku gimana tuh nek itu adat niku kok say lancapnya nak dilampai monggo ini catatan siji niku rakno diyakini monggo nek adat niku dilaksanakan kok tidak merepotkan dan itu kok menjadi baik monggo dilangsungkan tapi kalau itu diyakini itu yang tidak boleh kan monggo kualik kan pentingin bisa ketinggalan aku sih semuanya kan ini mas ini pramila yang berikutnya terus kita dimulai kan bapak pak camat Bandungan nanti kos mau ngebutin ibu sari pak mulia no niku-niku jenazah diangkatake niku ibu-ibu niku metu sopawan nggawa peso luri enten wah temen iki kok ana niki kesane napa Bu niki budaya mriki nek budaya ora apik aja terusake nggih mboten budaya sing apik
Kalau baca sholawat, apa la ilaha illallah, yang tadi mau tuh kok tuh mungkin begini pandangan. Tak lera ini, akhirnya lera sali itu, sali itu yang joko, sali itu nggak lera es tuh. Umpamanya, niku tasih sedulur akhirnya di sali ini lera. Jangan dapat nih, ngoten sali ini pun lera. Alhamdulillah, pramilan niku sakit dipun luruskan. Budaya yang sekiranya masih baik dilakukan dan tidak mengarah kepada keyakinan yang mengarah ke muslimkan monggo di terasake. Ning nek nutuk ini kuwi napa ngendhake nggih. Ngintil ndak marai ana sing kabut. Apa sing kabut kok kabeh banget kok tak ya sampe mati kabeh. Nggih mboten. Nah, niku budaya-budaya niku. Pangsul ning jelas ya. Dipun tata pun ditangsuli sampun ditangsuli ngene iki nggih. Ditangsuli sedaya pun siapa kentoyan ipun enten sipun nyapa kentoyo kagem untuk memandikan dan iku nek tasih konten ting meriki daun bidara nih say pun nanti semer daun bidara kados gerdong kenapa ini kan residi tinggal sok enten asing misalnya kok daun bidara ini kaya enten ini saat ini ganteng orang nobal daun bidara bawa sabun atau sabun dikucap dari rumah ibu dan yang disana keset soalnya dalam bidara itu dan ngeset kaki kulit dan bisa ngersiki tenang gitu pun siapa kristoyo toyo toyo sing mutlak gitu siapa ke niki sing sok dadake jenengan tau masyarakat sok kurang paham toyo singkir ke setunggal ember apa sing mutlak sing bener-bener suci dan mensucikan oke okay. Niku nderek diganjel biasanya ambil kue berita kaki. Niku nderek diganjel untuk kursi di durake. Ben ora kepinjalan. Ben boten dadi toyo mustah. Angge? Niku diganjel. Barake cuma sak ember. Nih gunake pun arek terakhir rampungan. Oke? Jadi ambil ngantos ambil kue berita dengan gak kape. Pun siap. Kakur barus digerus tenggeni pun toyo, gitu. Enten si kakur barus si germuk mangke si diparingi tenggeni jenazah. Kan ada apa? Gih, kakur barus si digerus tenggeniku, si pengindun digerus mangke disiapake wonten ing jenazah. Niku kakur barus si pun. Sebanyu sabun dipun disiapakan. Nek umpo mau arek mulia ake toong si obaru anget, gitu. Bungi-bungi sakit, main ni orang sakit, orang sakit, begitu. Dia sakit ni, ini pun apa ada buatan? Nyeringnya jeli, gue banyu anget. Ya dan bersih, neng gue banyu anget akhirnya dah kali ngotok. Kafe. Ya dan saya, begitu. Iso pertenan, eh, gue toyo anget di langkung saya. Ini pun buatan larangan. Ini dibutuhkan suatu kewajiban, dibutuhkan wajib bu banyu anget, eh, si wajib banyu mutlak wau, eh, pun akhirnya saat ini dibun gotong, sarang-sarang, terus akhirnya dibopong berdeteng pemandian, kawan dan sebab, eh, mungkin saya ada pertanyaan, pun berdeteng pemandian, biasanya pun nak wajib resir-resir ini pun toharoh, ini nopo wudhuin, nopo adus sedih. Sopi jenengan yang dong siram begini kok. Ini kok sini atus dia nak bersih kiri. Berarti intinya toharoh rumi. Nah toharoh ini pun nak wong jenazah berarti istilahnya nak ingin kok dititah. Nak ingin lagi. Pai, sami. Ini intinya dititah atau dipai. Biasanya yang begini ini di jagongnya setengah. Nih, botol cucuk botol. Nah, semangat ini ditahan bareng-bareng yang tersinggah yang memiliki yang tersinggah ini niki ditekuk bu nah tekuk semangat ini dibenggang nah dibenggang niki cerita niki ditekuk nggak ada nah dikas semangat terus nang umpama yang iku dengan den iku. Kaya wong arek mbayeni ngoten niku. Terus nang sing mbayeni. Kita kok sak nek lulus niku lek ajeng gagah dinen dubure utawi nggene lubang niku rekaos. Mila niki ditekuk sekedhik, ditekuk saged di
terus disiapake malih kaos tangan Bu. Nggih. Nek saged tetep diusahakan pakai kaos tangan. Nek nggih kula ora kaos tangan gandeng wong bisa tukang macul. Niku susu jenazah do macet kabeh wong kapal tangane. Nggih. Malah luwe sepan nggo kaos tangan bijan mesti aluse. Nggih mboten. Ora mesake jenazah diposoki. Nggawa niku. Terus seandainya mami jenazah niteh nika maksimal 2 ros. Maksimal loh, aku harus lebih 3 ros deh untuk membersihkan lubangnya. Harus sampai masuk biar bersih betul. Soalnya harus saya ikut jadi lepas mana. Begitu gowono sarean bisa metu merawat, bisa metu silat sikos menawa. Jadi gelut beren. Gelut niku pramila sakit aku sampai 2 ros. Nggih. Masuk betul-betul dibersihkan dengan pakai kaos tangan. Itu caranya mamrong ini ku niki tetep diusahake jaga kehormatanipun jenazah. Ojo dibuka biar. Nggih. Sing putri nggih ngoten. Nek putri niku rong lembar, turahane kelambi sing disuwek wau ditumpange teng dadane, kali tumpange teng dadane dhuwur bokong. Tetep ditutupi. Nggih. Amun biak becing nggih. Nek sing wingi karo saiki diubah. Nggih, iki lha jek fitnah lho. Apri bonjo kok. Nggih mboten. Dadi tetep diusahakan kan jenengan tetep ditutupi, nggih. Arep sikil kali ngene mriko sirang mboten ditutupi nggih bagian kali ini nek putri ketutupan nek kakung tetap ketutupan kain sing wis disuwek-suwek nopo ora ditutup pake. Nek ngersi nopo dirogos kok ngisor. Biasane kan mungkin iki enten arang-arang ini. Nah niku dirogos dibersihkan betul sampai betul-betul bersih. Nah niku dititih sasampunipun menika gek disarekake malih. Pun intine pun tohare pun rampung. Terus kau tidak tanya pak, mengen jenengan dibuzonirin nopo didusirin, didusirin. Niatnya kau sadar. Niatnya nek ngedusi, ajeng kuali bantu nopo-nopo, ajeng dibuzoni gitu nopo-nopo, ajeng didusi langsung ngelangkung saya didusirin, karena wajibnya memandi. Nah, itu buslat lihat al-mayiti mafrudoh lillahi nek guslah itu mafrudoh ning nek usolih nawetu wudu'a lihat al-mayiti masnunah lillahi ta'ala ngerti ya? Ini aku akan bukmaki nek ngedusi ini kenapa? Nawetu guslah lihat al-mayiti mafrudoh lillahi. Soalnya fardhu nggih. Nah niku nek pun diniati kalih disirami di bedil pertama niku saking nginggil engko cicuk nggih saking kepala ke bawah kanan. Nggih, ke kaki kanan. Terus kedua ke kaki kiri. Ketiga, monggo sing ketiga nih. Yang penting yang pertama sampai kaki kanan, terus kaki kiri, terus ingat tangan kiri ngiket irung. Nek rada irung make irunge kebak bayu. Nggih. Dados jenenge nyirami niku tangane ha iku cedhek. Mas. Waktu. Iki lho bonek kang ngomong wis aru to. Kaya nek bonekane kaya ngene. Ya bonekane kok ya tuwa. Ini kok berlaki dulu, kenapa? Dan sekolah masih penting. Ini kok, dengan menggunakan irung, tangan jari kan terus kalau cincu. Betul ini saking ini, saking ini beri kawan, beri kita kaki kanan. Nah, betul ini. Terus kedua, mari, cincu mari, betul kaki kanan, sampai kaki kiri. Jadi ini kata kiri yang teman-teman ini, biasanya si dokter itu yang putri-putri kan untuk sholawat. Gitu? Allahumma sholli ala Muhammad.
terkagum. Salatun wa salam. Ngeten nggih. Dadi selawat niku sing selawat niku mawon. Iki timbang itu umum-umuman rembugan mayit yang penting ya maca selawat. Ngeten. Pun niku kek di arep banyu sabun, kek dikosok isi resik sampai ketiak niki mawon sedaya bedah kenging toya. Nggih. Ampun ngantos yang tersisa. Delalah kok rambut gembel pripun niku? Nen? Angge dikeramasi terus nalika tiban kali dijungkati nek ibu-ibu nggih bodolane rambut diopeni ampun dibuang nggih ampun dibuang mangke meloke dipendem nggih nalika pas ngamani mangke ngatur kene rambut mboten napa-napa nggih niku dados ampun ngantos mangke mau rambut dijungkati nggih hati-hati. Nek kliwate ono siji loro nggih ra kena nggih mboten napa. Napa senengane ora? Benar. Ning nek diusahane dikajahi ya mungkin nek nalika rambuté gembel. Mboten pun niki pun dicuceni, pun disabuni resik, pun rampung. Ngene nggih. Terakhir sak sadèrèngipun mangke diandungi diiring-iringen Bu. Sekalian kalih ngresiki sing wingking. Giring ke kiri, giring ke kanan, terus sirai rada dibintuk ke. Nek ana toya sing mlebu teng kene, irung teng kene, tutup mangke kesane medal pindah. Paham nggih? Terus mangke giring ke kanan, giring ke kiri, sedaya giring ke. Kali dikeduri diresiki malih. Terus dan niku gek di nggudoni. Nggih, dibudoni. Pun rawuh budoni diandungi dipuntel jari dipundi-pundi saya jari ini nah dipundi jari ini pun dikrapet gandeng si makung ini wong wedok-wedok jenar jari wong wedok lemu sisan ini menjujung orang kuat terus akhirnya jauh tulung karo si wong lalu ojo kue mari mbakar lagi nek menurut kula ngamten dari kau yai nek menurut kula nek jenar jari pun buatan batal sing batal sing urip. Soal ini kita serang nahu hukum. Bila biasanya sudah di masalah itu. Cuma ada orang makrong resok pun dah lagi membakar lagi. Nah, sengking batal itu sing urip. Nek sing wis mati pun tu tetap kalau soal ada seorang duit ketetapan hukum. Besaran hukum ni. Tapi lah mau masing jujur mau kakung, ibu tenawa. Kasih. Nah, pun biasanya gini bungkus kena rapat. Jadi mumo ya keseringan. Ini cak orang sih jam begini kan untuk oh juga orang bakal lagi. Nah, itu di sakit kos kedek di pan pari pan kosan. Sampun ibu itu betoteng tempatnya dan ini untuk di kafani. Otomatis senglayan ini jono memandikan ono sen kafan, nah kafan ini ku nesing di majlis agen ini ku umpong mengangkat-angkat kok minrong lembar rasa di kapak-kapak ini kaya buntel lontong itu apa? Apa? Ini dan beda antara lontong karo mayit ini dengan gansal energi gansal dan nesing itu oke itulah piantunya kan kainnya orang nakuk kainnya orang nakuk pripun itu pak mepet-mepetnya disambung pripun nah pengalaman kula ingat sambung tahu langsung seandainya itu dijahit disambung asal model sambung jujur buatnya apa? Apa? Ngetos kok? Jahit jujur yang tidak ada ikatannya nah mereka balik itu sebenarnya bundel. Ajari nek jahit dulu jujur. Dadi nek seret kene ucul kabeh. Nah, ning nek mapate panjenengan lembut tenan mboten cekap di mrono karo mrene kok tetep ora nyanjak iki. Kan biasane di silange. Sing iki rada renehake, sing kono rada renehake. Benen kesane mate cekap. Kudu dipotong iki. Dadi panjang iki. Dadi mau dipotong, Pak.
Pusing ku dipotong apa? Ini potong. Nggih, ingkang batin menika ingkang damel landasan pangan nggih, langsung dipasang riyin. Terus nggih. Pocong. Nah, kain pocong iki. Serong. Nggih, ajeng serong apa sing sisi mawon. Iki kali ajeng di boten. Ngeten nggih. Nek umpama gendurengan bae iso nekake wong akeh. Nek iso nggih kae kapan aja njuk ngirit nggih. Tekan lembar tok padane undang-undang genduren utawa leke. Wong 100 kok nyangoni wong tuane kok malah timorong lembar tok. Ora kae baju kurung ora kae sarung. Lah meneh meneh. Lek nyangoni nggih sing apik. Nah. Niki garis sekalian nek ngomong jenazah ageng di sisi mawon. Sisi mawon. Nggih. Niki rada ngomong offset kanan kiri. Nah, niki rada niki. Sami mawon nggih, ngomong sisi sisi niku di sisi ngeten. Nek umpami piyantune pun ageng. Nah, sasampun nyungun menika lajeng dipun pasang napa riyen niku. Baju kurung riyen. Nah, baju kurung balik. Niki pun kadung bolong, bolongan pun kejen juga. Kejen dia. Makanya nak umpami bolongan yang lebih mawan jenengan tadi. Niki ditekuk panjangnya, Terus niki makin ditekuk meriki ngeten sekeji. Ampun dipotong meriki makin dari sini kau teniko. Nekun ngeten, niki jenengan dipun pendek ngeten di mawon. Terus ngeten terus niki sikar meriki sekeji. Saya pun sikar tok. Siti pun, nekun sikar ngeten niki itu, sing dikeruak sing sebelah mawon. Nggih, dibangsul ngeten iki malih, gandeng iki pun kruwek kang ngeten. Niki kantun krukane ngeten. Nah. Dados akhire bentuke ngeten iki. Nek pun bentuke ngeten iki otomatis niki teng mburi. Niki sing teng arep. Niki ditambah disu. Wek. Nah, ngeten iki. Dados niki mangke saged terapet gulune. Singguri mboten ruwah bolong. Mboten bolong. Nek ngoten niku kadosipun tasih bolong ruwah mriki. Dados dicekrik bolong riyen, ya mangke sing dikeruk sebelah mawon kek diparingi suwekane. Dados kados kaos iki. Dados nek dilempe. Nek dilempe kadosipun ngeten iki. Nah, ngeten iki. Niki ada status kaos. Sing mburi tetep lurus, sing mriki roek. Ngeten nggih? Iki roekane. Alhamdulillah nika Mbah. Kita sampun tahu sama nggih kesanipun saat ini. Kesanipun dherekaken kali Mbah Tuhan iki kula praktekke. Prilakune utawi tata carane gotong gawe jenazah. Pun nika pun dipasang dari pun ngeten terus nek ajeng diparingi napa istilahe napa iku saiki asorban nek ibu-ibu ya kudung nggih kudung niku saged dijahit Bu nek jujur wae dadi ditekuk terus dikaiti tali terus mangke nek pun digongke tali ditarik nek lenggawe dicetek niku tetep jahit dulu jujur ngeten nggih mboten buat ikatan. Iku sakit ayu nih kalau nabi mau esti cang-cang tarik set dan ini betul persis atau nih kan? Nek buatan terkoti lompat 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 di sakit, ngeten gih. Dan terus sedikit tambahan nih pun menawi ingkang apa? Ingkang kakung mawi surban menawi ingkang putri sirai ujung, ngeten gih. Iku tengah nabi pun ini gimana nih dalam gih?
biasanya kan ketinggian metik masa metik sakit cadar ini pun baju burung bener bener ini kan lebu yang kan pun pahami pilih ini istilahnya putri cangcut sama anak sempak cabut niki cabut naik ketokannya ciliknya itu betul nopo-nopo lurus ini naik ketokannya rada ombo dikeruak malih soalnya naik lurus ombo ini ku pake sing manteng sing samping sing tengah betul manteng akhirnya kaku ikuntal gila kaku sing yang ini lah kuntal pun dimungkin ini lajeng petugas kapas kapas ben ngilangi fitnah derek nek pancen iku beresiko mergo lek awake lek lemu terus kan lek ing ban kapas sampun emane man perkara malah ra ketung sithik dilebokake ing ban belakang dan ban depan nek putri nek saged niku nganti rada mlebu nggih jeneng kapase ampun emane man terus madeg kerapopo nggih Pak. Nggih. Terus kapas nek umpama teng kene lubang pinggir niku saged ngantos dipinggir ngeten iki kadhi madhep niki. Saged-sagede iki mlebet semanten iki. Nggih. Napa fungsine nek niku-niku mangke beto teng kene mesti isih nunggu sak anake burung bali nunggu kesuwen mati nek kekuatane gas teng niki tasih kuat. Niku medal. Anu dal mangke junjung bingung pikiranmu nek iki kotoranmu nek iki kepriye iki? Balani wakungi harus jajan mali gila panggilan itu sudah satu-satus nopo mali sing kecelakaan atau sing cacat ini pun tetap berkuat malah perlu untuk kali lakban oke dan itu udah terus di perkoran itu walaupun nanti mereka itu bolong orang mandek-mandek darah akhirnya tak sumpah di kapas wes melebu isi yang bersemani tak lakban tadi perban istilahnya perban itu sih perban ini cok ini ada solasi gitu nih kesannya pun betul medal dan terus sih lubang-lubang sih sekiranya mengeluarkan air tetap semuanya ditutup sampai hidung juga dimasuki mulut ya kalau nanti sudah mau ditutup nah bisa dilok putran-putran nih turung ngon irung karo ngon mulut nah bisa didadar disik, engkau tidak korok-korokan putu nih lagi molor-molor putih bener gak? Ini aku dadar ini disiapake pun siap sekali, nah dikonek pun rambung kabe maka aja ditutup sirai ini dilebeti kabe termasuk terus persendian tetap diberi kapas semua bundi dengkul jok jari-jari disela jari kaki diparingi kapas jari tangan sikut nggih niku diparingi sedaya rake tungguke nek nalika dijunjung sikute kapase bubar pun mboten napa-napa paham nggih nggih sikut terus ngene kuping nggih ngene talingan ngene mripat makke tempelake mawon ampun lebokake nggih ngene mripat tembak kemauan si rotu kandel meriki pun maki kayak ditutupi nah si putri biasanya dipaesi gitu kan setengah paesannya di toko wangian orang kena sing berbau alkohol alkohol itu pun ternyata anggar dipaesan koma berarti orang alkohol cukup minyaknya sing ceplesan nah minyak sing ceplesan ampun sing cuma yang lain duit aks warna jajus-jajus nih nah repot nih ampun sing mengandung alkohol medak nih semedak sing umum ngomor orang sing boleh bermerek sing apa nih kok wajah macam-macam betul sah sementing biasa mawon ampun kesupen yang ini tetap dilumuri dengan apa kapur harus dihubung dengan kabur harus saat sampun pun tak ditutup pertama celana ini dibuka
Niki karen buka. Ngeten. Kenen duwe adan nggih. Ngeten nggih, Bu. Niki ngeten, nek ibu-ibu. Niki nalika sing dienggokke celanane, iki pun dienggokke sengeta iki tetep dalam kondisi tutup. Bon. Celanane tutup bae plek. Niki seret ninggal. Buka sithik. Ah, pun ngeten. Niki gak terus minggah. Niki gak pakai saking mriki. Niki tutup pakai dodone. Niki digokake. Serbane wong mriki. Niki pun aman. Pengen niki pun aman, aprote sampun kejogo, nggih. Kalau nanti sambil bersuka, ojo bentuk langsung seset badan. Tetap diurutake. Saya sambil ini mengumpul menikah. Saya sambil sarungin, gitu. Sarungin ini main kumpulan apa, gitu. Toto caranya gitu dengan sekitar ini pun. Nek ini nih enten sarung, enten baju burung. Sami, gitu. Sami. Gitu. Pun ini dilipetake. Kanan kiri dan putih sami mawon. Sekitar ini pun. Engko dak dadekke tiyang menang rekon menah niku. Kanan dulu baru kiri. Iya. Nggih. Ning ngomongane kualek ngono iku sira-sira wis gelem bungkus terus matur. Nuwun, ngoten nggih. Ha, iki terusaken teng ngene pocongipun. Nek sampun niku sedaya sampun pun gek pocongi semriki, ya sing mriku sing panjang dibukuk dari mangke kali mbah kalae kan langkung tertib. Nggih. Ampun kesupen leke marek golek sing rusa. Mriki gegem menika gegem parek sampeyan saya set nganek guring kasane ngene iki. Napa fungsine mangke nek dijunjung ben ora? Mangkane ditarik pepet akhir tang ini. Nanti mepet tenan iki kok tang ini. Nah, 1 2 3 set ditarik mriki. Dan ujung-ujung ujung bien mangke kene iki sing dipenbake tiga tapi sing perune tali iki sing paling panjang tengene bener sikut nggih bener sikut sing iki bener dengkul kanan sebelah kanan dengkul paha ini teng kiri teng kiri teng kiri nggih bener di kiri semua talinya di sebelah kiri nggih langsung ampun tali pati ini nek sentimen karo sing kok nyemprong iki tali sentimen kok tali pati kok sing ini nek bangsa nggih setunggal wonten dengkul pocong tali wonten dengkul ajeng teng paha saged kalih teng sikut saged sis tunggal munting iki sis tunggal teng iki nggih boten napa napa ini ngenteni gansan aku ndak terus ke masalah iki kok sing loro nang buku dadi telu sing kene kok sing loro boten napa napa ning intine jenengan iki iso anteng nggih njenengan sekolah mriki tansune boten boten ngene tangan pun dicopot malih nggih amun ditan suri nek pun di kapan ini tadi ini saking undi pemandian kok oleh tali tali nah ini dia ali udah nopo ini bukan kita oh ini tujuh ribu curi tangannya ubah ya tangan pun tujuh sembilan tinggi ini lebih kapan ini tali itu pun sambung kalau cepat mau biasanya ini tuh cak enten-enten ini setunggal uang ngobain jenazah dari orang wani itu siji aslinya oke sih ngelih burung tahu nyobo jadi ini orang wani ini harus nyobo akhirnya biasa enggak tau wah ini buatan butuh ilmu sih paling meremat nih buatan orang aku cuma pakai hadis dalil buatan jenengan sementing yang bisa kau melawai insya Allah kau pengen jenazah ini ini pun lajeng iki mangke diangkatake wonten rendo nggih ora niku pun umum pun masyarakat kono apa tegek
makin dibetul di masjid apa di mundi di sholati ini memang putri-putri badi nyolati ini yang pulau biasanya tasir di negeriannya ya putri-putri do nyolati do tahdilan di negeriannya dan terus warga putri-putri satu bumi ngemegel apa ini pun peso ini pulau lebar nyusen ini ku sing dimek jenazah ini ku terus makin do nyolati kali terus tahlil minggu saat sanggul pun tahlil itu merampung gedo kubit ting pahawon itu ya dan itu sanggul nantos kok ngusuk ke rumusik kok langsung mabrok pahawon katanya ada tahlilan kirim tahlilan kirim itu ngaki jenazah saat sanggul ibu ini kok kayak nyukupi ting pahawon ibu pun ini betul-betul sit disolati kali Pak Imam para rawuh sedaya muazin iku satu rawuh sedaya lajeng mangke dikebumikan. Ngoten nggih. Nek masalah leke beto jenazah enten sing pengikute nang ngendi ana sing pengikute nang arep mboten sadateke masalah nggih. Mboten sadate masalah kok adate teng mriku niku kok biasane ke sing do ngeterke jenazah niku ning ngendi. Nggih mboten napa-napa. Ning nek umpama sing nderekake niku teng arepe jenazah, nggih pun rasake mboten napa-napa. Sing mboten sae niku sing mboten tuwuh. Matok-tokan wis aku jarak. Kayak ngopeni tamu. Nah, nggih ta. Khusus warga nek sakit nderekake. Nggih ta. Warga sakit nderekake wonten ing makbaripun. Pun, niku makai sambut tumugi nyolati, sambut tumugi mengatakan teng dengan lahat. Enten pertanyaan Pak, nek niku njuk jenazah sing diubani teng rumah sakit niku pripun? Langsung pun dikotak, pun boten asal dibikak. Insya Allah dari pihak rumah sakit, kalau itu Islam sudah dimandikan dan sudah dikafani menurut tuntunan Islam. Mboten nggih, wong niku kepaksane mboten dadi gaweane jenengan, ning gaweane sing ubur. Nggih ta? Nek nang dari rumah sakit tidak boleh dibuka, nggih jangan dibuka. Termasuk kalau ini COVID nggih. Terus termasuk malih nek tur utawi aib. Nek aib ning ngoten. Kula nggih purate tumut artian dijerakake kan derek pelatihan pengurusan jenazah aib. Di rumah sakit mutilan, pernah di rumah dilatih mau pengen jenazah air kita terus itu betul kaos tangan apa itu? Tukang kayu, tukang batu, maksudnya itu butuh helm, butuh masker, komplit nah, kita harus menonton itu terus, saya sambil menonton itu makin betul di makbaroh ibu, juga makbaroh monggo, beriku ikan biasanya itu ikan kakung-kakung pramilo nek ing mriki tasih diandani dikomati mboten Pak. Nggih. Tasih. Tasih. Komate kok komati soal apa kok komati kiamat. Kiamat. Alhamdulillah. Kula moga ing daerah dapat tasih enten kok komati kiamat, ing ngablangane kok komati kiamat. Insyaallah. Ing jebul tanggal iki niku jenengan itu terus pun kok komati kiamat. Ambah-ambahin wonten kok lah. Kok mbah-mbah riyen nggih. Buatan akhir sembahan itu salah buatan. Nek ini bukan logikakan. Dan ini mati kalau mati kiamat. Nek kalau mati kiamat minggu berarti nak lahiran itu nih kalau mati wilada. Ini buatan. Aku yang nek uang lahiran kau yang otomatis sholat. Toko manut cipusan cipun enten mawon. Okay. Alhamdulillah nek ini pun buatan kalau mati kiamat. Alhamdulillah. Pramila niku berkata sepuri. Sedaya niku kalau jenengan boten sanes amargi boten napa tansah istiqomah nderekaken para alim ulama kusipun ulama nahdlatul ulama kula kinten nek sing kali tetep kliti nggih boten enten nek kecuali nahdlatul ulama iki mati kasih dipadani karo Mbah Tuhan jenengan mungkin sing dereng dipahami saged dipahami sama gitu. Niki cara syariat pun tapi kalau cara ni pun ada ni lagi. Niku ingin kang sakit katakan dan ingin akhir
Bila pemakaman pun, menikah kasus biasanipun menawi ingkang istilahipun wonten ing mriku-mriku kok napa menika mawi lajak miring ngeten enten sira kok sami mawon nggih intine sami mawon enten sing dikaras enten sing dilandahan saran-saran ngeten nggih niku sami mawon mboten enten ketentuan ingkang bagen ingkang sak perlu ingkang dipun perhatikan ingkang dipun sunaken sing menika napa dipun bikak pocongipun talinya dilepas doyo terus dibikak ngene jempol sikil dipadhalake sing ben pocok mriku njur sirahipun rawajahipun dipun bikak dipun bikak dipun tempelaken wonten dindingipun tanah nggih ampun njubuhake kok ngatang-ngatang mboten nggih diiringake nek diiringake gandeng niku niku kok nek cuke kok ambruk mula pituture wong pini sepuh dhisik diganjel istilah jane gel. Lah hebat banget niku Mas Bungge niku. Jajan nek biye sing tuntunane Mas Bungge heleke batal ngoten lah ya saya saiki batal terus. Dilalani sederhana teko lempung diimpung-impung meresane gawe ganjel nek kira temanggung rumah yang buatan sakit kong berpasir akhirnya ganjel waktu ini mah lungko-lungko waktu ini bisa ganjel alhamdulillah yang kiamat pasti gelung ya alhamdulillah jadi yang dikuniku sifatipun malah nek singco minggu-minggu nek moso gelung ini gawe gelung kan moso inakan jalna begitu maksudnya apa tau daripada dendeng kowe becik maca inaan jangan mungkin tuntunan yang sepuh itu dan saya tuntunan pramila enten gaya tuntunan yang sepuh itu untuk anggur niku tetap kita ginakaken selama panjenengan mboten ngantos ngrasakake awal nggih mboten ini kira kok dadi ngrasane kaya wong niku apa niku pring durakono pale bongkot kudu nangon kabeh akhirnya nyimpuk akhirnya gak keperasan kok dan ini pelan jatuh sedangnya sih generasi sekarang kan kesulitan orang bila mungkin lucu pintar-pintar ke asal ini gaji dua-dua dulu kan kok nah ini kok kalau ngetok ipring itu ya gatel ngetok-tok tak-tak-tak rambung-rambung mandangkan gaji atau gel-gel ini nah yang sepuh-sepuh mungkin mungkin panjang pun ahli ini saat ini lah. Nah, kemarin perkembangannya saat ini modelnya sudah bawa kayu. Betul betul peringan, itu lah dari bongkotnya berikut. Gimana? Nah, perambil oleh sing pitutur-pitutur kongkotan itu nah, sing sakit dilaksanakan monggo. Ini sekiranya ini kok pun menekasa agen itu sakit dibunti hilang. Anggi? Ini kemauan dengan sakit urakan, maka mobilnya sakit kalau sunakan dimakan. Dan kakung yo sirain yang lor, putri yo sirain tidak jadi masalah, tetap sah-sah mawon. Setunggal sing nomor kali berkaitan dengan masalah mengkafani prinsip dasare niku sing penting kabeh jasad terbungkus semuanya, artinya bahwa tiga lapis terdiri dari ini dan ini, kemudian lima lapis terdiri dari ini, niki sifat pun afdoliyah. Kata saya pun mengatakan bagian dari hormat kita kepada orang tua. Sehingga menurut saya setelah pelatihan ini jangan sekali-kali enten penjenengan sedaya yang kan pun dari pelatihan itu di nopo disuwuni tulung ken ngafani kok mboten kerso menggara-gara kuatir salah. Kalau kita lucu tidak ada, tidak perlu ada yang di ragukan, tidak perlu ada yang ditakutkan salah mboten. Sing penting terbungkus rapet pet niku pun cekap. Omane kok kuwatir diprimpeni. Waduh. Mboten usah. Mboten usah. Insyaallah mboten. Kecuali nun sewu nggih, mila sekalipun pun dadi jenazah neng ampun disia-siakan. Mboten ampun disia-siakan. Pun nanti kula aturaken. Terus onten tiang duduk nopo niku sarian, duduk sarian nu nemu tengkurang,
tengkorak ditono iku kowe biyen dedas kowe biyen dedas. Niki jenenge kan menghinakan terhadap jenazah niki. Niki kan berarti mboten mboten hormat niki. Niku dalu niku critane mimpi doyak-oyak sing paune napa kendele pol dadi pol jere tak niki. Namine Pak Kamali namine. Jere pol dadi negara-negara ngoten. Nah niki karena niki menghinakan terhadap jenazah aku nek cara ten bahasane Mbah Kyai Tuhan niku anu napa niku hakki hormatil mayit. Matur Pak nggih.